Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wilujeng Tepandai Serang Abdi Teis di acara BBS Bincang-Bincang Santai. Nah, kalasa Laina Teis menuju ayah di payungan desa Mekarjaya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Supaya sarangkung paus urang naroskeun hayu di desa Mekarjaya naon bae anu atos dilaksanakeun pembangunan anak. Alasan di poin tegis ayah toko masyarakat urang naroskeun yuk ke toko masyarakat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Bapak sahanya Pak ya? Bapak Asep Rohaya Apep. Oh Bapak Apep. Pak punten ya sauninga Bapak Abdi satacan nepangan Bapak Kepala Desa sakanto bari naroskeun tentang pembangunan anu atos dilaksanakeun di desa Mekarjaya ieu tah. Pembangunan wae naon wae anu atos sauninga Bapak anu terang tah. Anu pertama, pembangunan dilaksanakan di Desa Mekarjaya, satu rapat beton, kedua rutilahu, ketiga TPT, anu lokasinya di RW Genep, TPT, rutilahu di seluruh RW, 20 RW, rutilahu, sekarang ditami rapat beton di RW 13. Pak panginten anu sanesna selain eta naon bae ta anu sauninga Bapak? Ta eta ataupunten langsung we eta ditaruskeun ka Bapak Kepala Desa, karesan Bapak Kepala Desa aya di lebet Desa Mekarjaya. Atuh abdi bade nyeukeun jajak Pak ka kantor desa teh. Mangga mangga atiasa. Karesan ieu aya perangkat desa di Desa Mekarjaya, karesan aya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Untan abdi sata acan bari nepangan Bapak Kepala Desa hoyong uninga ieu pembangunan anu dilaksanakeun di Desa Mekarjaya ieu. Atos pembangunan perbaikan jalan TPT nya TPT pembangunan anu longsor Rutilahu. Pak selain eta tanan deui Pak anu sauninga Bapak. Langkung bawa surang sarang ada. Kalau misalnya juga ya, Pak Kepala Desa. Jajah Pak Sabi, Pak Kepala Desa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sareng Bapak sahaja Pak? Abdi Unca Suherman. Unca Suherman. Pak punten ya sata acana Teis kitas ngawal-ngawal tesna Bapak. Teis pada itu maros tentang program desa. Program desa nang bae anu terus dilaksanakeun di Desa Mekarjaya ieu tah Pak. Anu terus dilaksanakeun di Desa Mekarjaya. Alhamdulillah anu terus muncul di antawisna jalan perekonomian. Anu eta di tempat kenana di RW 13 Pasir Peuleuy. Salajengna pipanisasi da acan dina kitu pipanisasi eta di RW 20. RW 20. Da salajengna kanggo jalan perekonomian oge kumaha ieu eta utama pisan kanggo jalan masyarakat nyanakan barang. Da eta masih kene di tempatkeun di Pasir Peuleuy RW 13. Upami dede ieu sareng Bambu kana naon bae ka Pak Antos. Bumi Bambu di antawisna TPT di RW 6, TPT di RW 6 nyaeta anu lapangin. Di mana eta lapangin teh? Curam gitu, curam. Sareng kiram upami di anggo ku masyarakat teh, tapi aya na kitu ditambahan deui.
perayaan benteng alhamdulillah peraturan yang saya pak bantu bomen. Pemain dari desa kan? Tak pemain dari desa karena BLTDS. BLTDS salah jenna karena ketahanan pangan, karena ketahanan pangan. Kita alhamdulillah para harus dilaksanakan. Pak upami ADPD tak anu naon tak Pak? Iya. ADPD eta teh didamel podium di lantai 3 weh. Di mana eta prayogi pisan kamu di antamisna tenis meja kamu Bapak Yuna gitu kamu olahraga. Nya eta pantos alhamdulillah kudu dilaksanakeun di nya lantai 3 Polis Bogor. Pak tah upami program bedas tah non baik anu atas dilaksanakan di desa Mekardaya, sekarang anu atas kaos dari desa Mekardaya. Alhamdulillah program bedas anu parantos kaos ku masyarakat anu seuteur ini paling tami-tami. Anu kahiji di antawisna guru ngaji. Alhamdulillah parantos katampi mung ieu nu sapalihna teh acan organisasi mung anjeunna parantos mabiskeun. Upami anu teu acan kaserap kepala desa mohon diajukan kembali hampir selayana tak karekutnya guru-guru ngaji deh alhamdulillah tos kalingkungnya program singgung matu ke seluruh pisan kabupaten bupati anu mana anjeunna parantos mutamakeun dirinya mutamakeun anu kawit nama guru ngaji te aya perhatosan gitu alhamdulillah dina aya perhatosan sapertos kieu. Anu kaduana program Bapak Bupati teh anu utami pisan dari abdi mah daerahna nyaeta pertanian, daerah pertanian. Alhamdulillah program pertanian oge ieu parantos sapalih nya sapalih kartuna ditampi itu ku masyarakat mung di dieu benten kadang-kadang mah dina iya pupuk ya. Pupukna kadang-kadang masuk eleng-elengan aya nuju aya gitu nuju seueur nuju teu aya teu aya padahal itu para petani mah sangat-sangat membutuhkan gitu nya upami teu aya pupuk kaituna pasti bakal arawana alhamdulillah mun ku program ieu nyata ka petani masyarakat sadayana asa kabantos mudah-mudahan sim goreng kapayuna mugia sim lancar dina pupukna gitu. Alhamdulillah anu salajengna ngeunaan pinjaman bergulir nya, pinjaman bergulir bagi di dia mah seueur masyarakat teh anu home industri atanapi usaha kecil ya. Usaha kecil tah ku pinjaman bergulir ya oke alhamdulillah karaos ku masyarakat diantar bisna sok sana sebari sehari tau ge pahintan aya kamu modal ya aya kamu modal masuk kering bina semangat modal masuk kering aya kamu berarti anu parantos memperhatikan ya memperhatikan dinika rakyat anu paling bawah sarang tepat ya tepat sasaran eta anu diutamakeun anu dipikahoyong ku bina ku asmana pemerintahan desa Mekardaya. Pak panginten tah di aspirasi Pak Dewan ya anu atas ngebantos ka desa Mekardaya Dewan mana wae aspirasi mana wae tah anu atas anu atas ngebantos ka desa Mekardaya ieu tah Pak. Anu kenapa sagala pulau makan di ngaran aya ngawarna ka saatos pariwara ieu. Pemirsa masih di acara BWS bincang-bincang santai. Nah, kararesan urang ngebahas anu tadi teh anu teu acan dibahas ku Bapak Kepala Desa. Urang teruskeun wae yuk. Non bae anu tadi nu bade diteruskeun ku Teh Istea urang teruskeun. Pak punten ye, tadi kan teu acan diwaler ku Bapak pertosan abdi tah. Ayeuna abdi bade neuskeun aspirasi mana wae teh anu atos kaos anu atos nama abdi di Desa Mekardaya. Atos ngabantos ka Desa Mekardaya. Anu kaos ku abdi mah gitu nya diantos para dewan mah paling seureuh mati dewan pusat Pak Haji Anang Susanto ditambah deui ku betana nyaeta Pak Haji Agung diantosna eta anu paling seueuh
tadi antawisna nu utami pisan program P3AI nya eta upami eta mah bendungan tersier nya alhamdulillah eta utami pisan anu kawitna si cai teh janten banjir gitu kemana kakak atos di udah melana eta mah janten cai teh ngajurus ka masing-masing sawah itu masing sawah alhamdulillah rupina di desa Mekagaya teh aya kengeng kana genep na bae teh nya genep tempat tah ieu anu kawitna asalna sok banjir wae ka sawah anu sanesna tah tos di bangunan bantosanna tos bantosan eta mah janten anu anar oge janten kacayan gitu alhamdulillah tah anu salajengna program ieu piseu nya piseu teh eta oge aspirasi rupina ti Pak Haji Anang sungkurin haturkeun sewu nu pisan eta jalan anu antawis perbatasan gitu. Ieu anu kapitna sok padangan teh ubah di perbatasan mah. Kumaha patuding-tuding. Cek ieu ku itu, cek ieu ku ieu. Tah ku program eta alhamdulillah ieu kabantos pisan nya. Janten ieu teu patuding-tuding deui da aya program anu eta gitu. Terus salajengna di antawisna dari dieu mah desa na desa perkampungan gitu. Alhamdulillah ieu SPS akan pributilaku, pributilaku. Ieu parantos di pasihan malahan rada seueur pisan ge nya di Pak Haji mohon. Tadi antawisna da di abdi mah masih seueur keneh jami atanapi bumi anu eta bumi teh upami kahujanan atanapi gede angin kadang-kadang ya Allah. Tidak layak huni teh. Mohon tidak layak huni alhamdulillah. Kabantos di antawisna 2002 hiji teh rupiah nama hampir 120 alhamdulillah 120 bumi alhamdulillah ieu ngabantos pisan ka masyarakat dan mudah-mudahan atuh kapayuna kitu kapayuna da masih seueur keneh anu masyarakat anu nya di bawah teh gitu nya ambungna tanya kuning teh ujar bae sih di tamihan deui atuh sing kuring nyuhun geun di kepala dewan anu sejen oge gitu nya da panginten janten dewana teh dinten teu oge masyarakat abdi ge ngantos upami teh cara hoyongna mah meh hoyong wah colok abdi iya geus ari tos dibantos gitu nya nami kata aya laleu-laleu acan pan masyarakat maksana teh sapertos kitu ka hoyong mah gitu. Upami tos didukung teh ti luhur teh aya kahanap teh. Makana aranina kersa oge nya. Tah masalah dina alhamdulillah TPT nya tembok penahan tanah atos dilaksanakeun salajengna drenase RW 8 yang di atas rengse nya salajengna di RW 3 atas rengse nya. Salajengna iya lewat betul cowoknya udah acan sunting aja nggak cowok kan jalan-jalan alhamdulillah ya nanti aku covid ya. Eta si jalan oke di gorogotan ya aku covid deh dulu kalau lengkok teteh kagetan pangitan karena bangunan ayana dipastikan langsung ke masyarakat ya. Atau tang tos di unggal desa oke ya nanti agama jalan alhamdulillah ya. Gara-gara namanya, gara-gara mah kopi yang diperlindungkan anak krimnya ayunan dilangsungkan nah, mungkin itu ke payun mah di Simkuring mah hampir 38 km ya, sudah bisa entah jalan teh makan kamari pantos di ku Bapak Bupati pantos di tinggal terus ayah sinyal pokoknya 2023 saya akan melaksanakan jalan pada yang paling-paling bagus pamiku hot mic mah paling-paling bisa ukur sakri kekuatanan teh 2 tahun itu saya tapi ku hot mic mah ku rigid mah tapi ku beton mah ku kuning lagi kekuatanan alhamdulillah nanti gitu kamari alhamdulillah saya Pak Bupati teh di talisan Mekarjaya mah pangsieurna sekitar kena 2 miliaran amin 2 miliaran amin sebagai saya anggarkan ya waktu ajana sama desa alhamdulillah sih kuring angkos bayar kita tapi kami kantor saya utusan kantor saya utusan kan dia kemana wae jalan teh itu kalau kilometer teh tapi di
jalan dia. Tadi makan dia yang 4 jalur ya, jalan 4 jalur. Nah, sekolah itu sebetulnya itu kan yang mau di kabupaten Budi Ame engal legalisasi. Mana sih enggak biasa nak itu masyarakat mah upami jalan saya mah ah untuk saya cari ios malahan kayak itu nanti diantep we nya kayak rusak dari oge nya. Tapi lamun jalan butut ulah itu kagak pasti ya pasti sama ya kepala desa buka belakang satu malah gitu gini padahal mana enak oge gitu nggak awat untuk oh. Soal kita jalan kerja apa yang tak tapi ada tamanya sesuai kebiasaan masyarakat seperti itu ayam mulai rada kedua gitu komitos awon takut rutus yang belakang ini tapi nyata suatu kewajaran Pak Payun dan ayah harapan dan Bapak Kang Pak Payun supados desa Mekarjaya langsung tiasa najer atau tiasa majeng Pak Payun harapan Bapak Pak Payun kemana Pak harapan mudah-mudahan Kapayunan sing langkung deui da upami tema bantosan tina dana desa unggul gitu ya dan moal ka kadugi ya moal kadugi tamna bodo sing kawingun keur we tadi disebutkeun dewan teh sanesti hiji wae gitu ya tapi mudah-mudahan aya jeung ya kembali ge aya timbal balik pemilu masyarakat abdi ngabejong ka anjeunna nah pina teh anjeunna oge ngabejong kana panggonan-panggonan anu aya di desa Mekarjaya. Pak Panginten aya sumbang saran ti Bapak Kanggo Kabupaten Bandung Panginten tah. Sumbang saran ti Bapak kumaha Pak? Kira Pak sakedap kula wae kana ulah enak ke ngawarna 100 pariwara ieu. Nah, pemirsa masih di acara BBS bincang-bincang santai. Urang lajengkeun deui yuk kana tadi teh minta acan diwaler ku Bapak Kaparisa. Nah, Pak Punten nih Pak, anu tadi teh ada acan diwaler ku Bapak. Panginten aya sumbang sarana ti Bapak kanggo Kabupaten Bandung nih Pak. Sumbang sarana ti Bapak ini, mata Pak sumbang sarana. Sumbang saran kanggo abdi khususna di Kabupaten Samekarjaya. Upami aya pembangunan gitu, mohon diutamikeun. Diutamikeun teh tina masalah kekuatanana gitunya. Supaya upami supaya mah kaitona cepet deui reksana teh upami ayeuna kokoh mah gitu strukturna gitu nya dilaksanakeun upami teh mah ngabangun jalan satapak atawa napi rabat beton oge rupina diantawis pemerintah di Kabupaten Bandung mungkin solid gitu di masing-masing lini. Upami sebetulnya mah urang ngalaksanakeun solid seperti itu engke ngahasilkeun kekuatan-kekuatan anu eta teh utami kahoyong mah upami sebetulnya mah aya ti anggaran ti kabupaten gitu nya tah masyarakat teh diikut sertakan. Nah biasana upami dilaksanakeun ku masyarakat mah langkung sae nya langkung sae margi moal aya nu mikanyaah kana dirina dan kecuali anjeunna pribadi nyata ge kitu moal aya nu mikanya kana pembangunan eta bari isineun we upami kumaha supaya mah kitu nya biasana upami dalam sareun ku masyarakat mah eta langkung sae tos kitu gitu. Desa Mekarjaya jaya Kabupaten Bandung bedas lanjutkan. Pemirsa mau satu wae acara BBS bincang-bincang santai di Desa Mekarjaya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan urang tiasa patepang deui di acara anu salajengna. Hatur nuhun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.